Kita ke kabar lain, pemirsa. Kuasa usaha Ad Interim Kedubes Timor Leste berkunjung ke kantor TV One. Pemerintahan Timor Leste berharap bisa bekerja sama dengan stasiun televisi berita nomor 1 dalam hal peliputan berita di Timor Leste. Kuasa usaha Ad Interim Kedubes Timor Leste, Domingo Savio, mengundang TV One untuk mengunjungi Timor Leste. Menurutnya banyak angle-angle berita yang menarik di sana. Selain itu, Savio juga mengaku ingin menjalin hubungan yang baik antara Timor Leste dan TV One. Terkait masa lalu antara kedua negara, Savio menyampaikan meski memiliki masa lalu yang kurang baik, namun tetap harus melihat ke depan agar hubungan antar negara ini semakin aman. Saya berharap dengan kunjungan ini kita akan melakukan kerjasama yang lebih erat dengan TV One, dan berharap para wartawan dari TV One ini sering berkunjung ke Timor Leste untuk meliput berita-berita di sana, berita-berita ekonomi, berita-berita sosial, budaya, dan berita-berita politik yang TV One mungkin berpikir penting untuk para pemirsanya.